kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat kebun naga. Sebelum kita nyampe ke tempat, aku ini ya teman-teman ya, kita lihat-lihat aja jalannya seperti apa kalau kita mau melihat kebun naga di sini. Itu kalau lurus sebelah sana itu ya, itu teman-teman bisa lihat kelihatan lautnya. Aku belok kiri sebelah sini. Oh, bagus banget nih rumputnya. Dan itu di samping sebelah kiri teman-teman ada ditanami ini ya, pohon cemara itu. Tuh pohon cemara. Kita arahnya ke sini ya. Mudah-mudahan nggak salah jalur ya ini teman-teman ya. Wah bagus banget pemandangannya di sini ya. Tuh teman-teman bisa melihat ya, di sebelah sana itu kelihatan banget apa namanya, laut. Sebelah sana itu lautnya kelihatan banget, bagus banget. Nah aku mau ke sebelah situ ya teman-teman. Di bawah bisa sana sendiri itu teman-teman itu ya, itu melautnya pantai, yang pantai selatan di sebelah sana. Jadi kebun naga ini itu berada di atas bukit yang tidak jauh dari pantai selatan. Ini pohon naganya udah apa namanya, agak besar ya. Masih hijau. Terus rambatannya itu teman-teman di sini ada yang ini dicor yang sebelah sini, karena di sini tuh apa tanahnya rata-rata bebatuan. Ini masih belum berbuah ya. Yang satu ini memang dibuat untuk ini loh, agrowisata ya, dibuat agrowisata buah itu. Nah dari sini tuh kelihatan banget gimana teman-teman pemandangannya. Kita bisa lihat jauh ke sana di bawah dari pohon naga ini, bersih walaupun ada sedikit rumput ya. Aku mau menunjukkan juga kalau yang sebelah sini nih pakai rambatan beton, dengan ini di atasnya dikasih ban bekas ya, biar buah naga ini bisa melingkar, bisa menjulur ke bawah gitu. Ya udah ya teman-teman ya, jalan-jalan sore kali ini kita lihat kebun naga yang ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.